hari ini saya mau pergi ambil tuntul dulu bersama dengan family. Tengok, dorang sudah bersiap-siap. Kami guna 2 buah kereta. Ini kereta yang pertama dan itu kereta yang nomor 2. Di situ ah. Saya pun sudah sediakan ini baldi ha. Oke, jom kita pergi kutip. Kita kutip dulu tuntul di sana. Sekarang saya sudah sampai di sini di pantai di mana lokasi saya mau ambil tuntul. Kalau kamu tidak tahu apa itu tuntul, kalau dalam bahasa Melayu ya siput sedot ah. Tengok ah. Ada yang mau pulang sudah. Inilah kawasan pemandangan di mana tempat kami mau ambil tuntul. Di sana ada orang mengambil tuntul sudah. Mungkin dari tadi sudah tuh orang mengambil tuntul. Ada rupa tuntul lah. Kita cari dulu tuntul. Kamu tinggal pilih saja. Inilah keunikan yang ada di Sabah. Tengok ah, ada matanya di sini. Tengok ada mata. Kita gali saja. Kamu boleh nampak kah? Banyak tuntul di sini. Memang khas tempat orang mengambil tuntul di sini ya. Kamu boleh nampak di dalam air. Ada umang lagi. Orang baru datang mengambil tuntul. Di sini adalah tempat lokasi ya, tumpuan kalau mau ambil tuntul. Inilah keunikan yang ada di Kuala Penyu. Banyak kan? Tengok tuntul. Hutan ah. Banyak tuntul di sini. Kamu tinggal pilih saja. Kamu kutip saja. Oke. Selesai sudah saya ambil tuntul bersama keluarga. Ini adalah hasilnya. Kamu boleh tengok. Nah ini tuntul. Tengok. 1 baldi. Jadi kami mau pulang sudah. Cuaca tidak berapa baik. Hujan sudah. Tengok. Masih ramai lagi orang mengambil tuntul di sana. Pandai. Aku mau bilangnya kalau suruh. Kamu pandai makan kan? Oke, saya mau pulang rumah dulu. Saya mau masak. Kita jumpa di rumah. Panaskan kuali dan tuang sedikit minyak. Masukkan bawang merah, bawang putih, halia, serai, kunyit hidup, cili padi yang sudah kita tumbuk tadi. Tumis
sehingga naik bau ataupun pecah minyak. Masukkan tepung tuntul yang sudah kita potong dan bersihkan. Masukkan sedikit santan, saya guna santan cair. Kamu boleh guna juga santan pekat, ikut cita rasa kamu. Tutup sekejap dalam beberapa menit. Kacau rata. Tambahkan sedikit serbuk perasa. Tutup api dan angkat, siap untuk dihidang. Selesai sudah. Saya masak tuntul, masak lemak cili api yang saya ambil tadi. Saya harap Anda cobalah di rumah. Hanya sedap. Oke, kita jumpa di lain masak.